Dewan Rakyat akan mengundi belanjawan 2021 awal petang ini selepas persidangannya dipersetujui dilanjutkan sehingga urusan tersebut selesai hari ini. Usul melanjutkan tempoh persidangan dibentang oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tajuddin Hassan sebelum sesi waktu pertanyaan Menteri bermula pagi ini. Lanjutan tempoh persidangan itu memberi ruang kepada semua 9 kementerian menggulung perbahasan sebelum rang Undang-Undang Perbekalan 2021 atau Belanjawan 2021 diundi secara belah bahagi. Belanjawan 2021 yang diluluskan hari ini akan membolehkan kerajaan menggunakan dana RM322.5 bilion bagi tujuan perbelanjaan negara untuk tahun depan. Ini termasuk RM17 bilion yang diperuntukkan di bawah tabung COVID-19. Ia merupakan cadangan belanjawan pertama Kerajaan Perikatan Nasional yang mengambil alih Putrajaya pada Mac lalu. Pengundian hari ini bagaimanapun bergantung sejauh mana Putrajaya menangani beberapa kontroversi yang dibangkitkan sepanjang perbahasan bermula sejak 9 November. UMNO dan Barisan Nasional meminta kerajaan membenarkan pengeluaran caruman KWSP daripada akaun 1 sebanyak RM10,000 untuk semua orang serta moratorium bayaran balik pinjaman bank secara automatik sehingga Jun tahun depan. Pengerusi Kelab Penyokong BN Najib Razak sebelum ini berkata sokongan pihaknya tertakluk kepada dua syarat tersebut. Sementara itu, pihak pembangkang pula membangkitkan isu peruntukan yang dianggap tidak perlu, misalnya RM85.5 juta untuk penubuhan semula Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa dan RM8.6 juta untuk aktivis kerajaan di negeri pembangkang yang dikenali sebagai penggerak komuniti tempatan PEKT.